Ya, pemirsa, harga telur dan tepung serta produk turunan tepung alami kenaikan harga, pemirsa. Untuk mengetahui harga telur ayam, daging ayam serta tepung terigu dan produk turunan tepung terigu, pemirsa, sudah bersama kami Yasmin Atania langsung dari Pasar Kopro Jakarta Barat. Halo, selamat siang rekan Yasmin. Kenaikan harga apa saja yang terjadi di Pasar Kopro? Selamat siang Pram Arlista dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Pasar Tomang Barat atau yang lebih dikenal dengan Pasar Kopro yang berlokasi di Jakarta Barat. Berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi, untuk komoditas pangan yang saat ini masih tinggi atau mengalami kenaikan adalah tadi betul bahwa ada tepung terigu beserta turunannya, misalnya saja mie telur begitu ya. Untuk tepung terigu dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram ya untuk yang kemasan. Padahal sebelumnya dijual dengan harga Rp12.000. Kemudian untuk yang curahnya dijual dengan harga Rp12.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya dijual dengan harga Rp10.000. Kemudian untuk turunan dari tepung terigu, misalnya saja mie telur, perbungkusnya sebelumnya dijual dengan harga Rp4.000, saat ini naik menjadi Rp6.000. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2022, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun sempat meninjau terkait dengan ketersediaan sembako di pasar ini dan juga tentunya terkait dengan harga. Dan memang tidak ditampik bahwasanya terkait dengan harga tepung terigu ini mengalami kenaikan atau masih dalam angka yang cukup tinggi, dan diprediksi harga tepung terigu ini akan kembali turun pada September hingga Oktober 2022 mendatang. Nah, selain tepung terigu, untuk harga telur ayam pun saat ini masih tinggi atau mengalami kenaikan, yang mana sebelumnya dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya, saat ini dijual dengan harga Rp31.000. Belum diketahui secara pasti terkait dengan penyebab dari kenaikan harga telur ayam ini. Yang jelas dari para pedagang pun mengaku bahwasanya mengalami bahwasanya pendapatan mereka ini berkurang karena sebagian masyarakat terutama ibu rumah tangga khususnya ini lebih membatasi pembelian telur yang biasanya dibeli dengan total 2 kg, saat ini hanya 1 kg saja atau setengah kilogram saja. Kemudian selanjutnya mengalami kenaikan harga ini adalah harga daging ayam potong. Untuk harga daging ayam potong ini sudah kenaikannya sudah terjadi sejak 4 hari terakhir, yang mana sebelumnya dijual dengan dari harga Rp40.000 saat ini menjadi Rp45.000. Sementara untuk daging ayam yang filet, dagingnya saja ini dijual saat ini dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Tentunya dengan kenaikan harga ini pun para pedagang mengaku berharap tentunya agar pemerintah dapat kembali menstabilkan harga-harga komoditas pangan yang mereka jual sehingga pendapatan mereka pun dapat kembali seperti sedia kala. Pram Arista. Baik, terima kasih banyak Yasmin Atania, laporan Anda langsung dari Pasar Kopro Jakarta, dan selamat bertugas kembali.